Ya, terima kasih Nur Hayatul dan Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun jua perancangan maupun urusan bisnes kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kami juga mengharapkan Auda dalam keadaan yang sehat walafiat hendaknya. Seperti biasa, Auda dari daerah Temburong, sebelum kita menyaksikan bahan yang telah pun disediakan, ingin kita kongsikan juga mengenai dengan acara yang akan mengambil tempat di daerah Temburong, yang mana pada hari ini, hari Selasa 15 Oktober 2024, akan diadakan peraduan membaca khutbah bagi belia-belia masjid, ianya adalah merupakan julung kalinya diadakan bagi tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi. Ianya akan diadakan bertempat di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. InsyaAllah ianya akan mengambil masa sedikit saja lagi. Ianya akan bermula pada jam 8.30 minit pagi. Jadi kepada peserta-peserta supaya akan dapat bersiap sedia dan juga akan beroleh kemenangan dalam peraduan pada pagi ini. Kalah dan menang ianya adalah merupakan adat pertandingan. InsyaAllah bagi yang berjaya, tahniah kami ucapkan. Dan kepada yang kurang berjaya, jangan berputus asa. Cuba lagi di masa akan datang. InsyaAllah yang penting adalah peserta-peserta membuat yang terbaik baik dalam peraduan yang akan diadakan sebentar saja lagi. Baiklah Auda dari daerah Temburong, apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Kita saksikan bersama. Pemberigaan senegara telah diadakan baru-baru ini di daerah Temburong. Sempena Hari Ozon Sedunia 2024, anjuran Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi JASTRI, Kementerian Pembangunan sebagai fokal kebangsaan dalam menangani isu-isu protokol Montreal. Acara yang diadakan di salah sebuah tempat penginapan Kampung Perdayan, The Abode Resort dan Spa. Acara pada pagi tersebut didahului dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan ucapan alu-aluan dari Yang Mulia Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. So, objektif utama pemberikan ini adalah untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan khusus bagi penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung mengenai dengan kesan negatif kepada lapisan ozon yang disebabkan oleh bahan-bahan penghakis lapisan ozon ataupun dalam Inggerisnya ozone depleting substances atau ODS, dan seterusnya alternatif yang diperkenalkan yang bersifat mudah terbakar, itu flammable. Jangan pelang takut, bukan pelang yang boleh dipakai, tapi kena tadi mesti berhati-hati. Selain daripada itu, pemberian ini juga berhasrat untuk memberikan pendekatan mengenai dengan amalan terbaik, best practices dan tata cara dalam menggunakan peralatan. Hari Ozon Sedunia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati komitmen dan obligasi setiap negara ahli untuk melindungi lapisan ozon bumi. Tema sambutan pada tahun 2024 ini ialah Montreal Protocol Advancing Climate Action. Taklimat pemberigaan ini dihadiri 40 orang termasuk ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku pegawai daerah Temburong, penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung dari daerah Temburong dan pegawai-pegawai dari agensi-agensi yang berkenaan. Pengenalan kepada lapisan ozon dan protokol Montreal yang disampaikan oleh pegawai alam sekitar dan pegawai ozon dari unit ozon kebangsaan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Jadi ia boleh mengakibatkan hasil laut berkurang yang boleh menjejaskan sektor perikanan dan juga masyarakat yang bergantung kepada hasil lautan. Jadi apa dia protokol Montreal ini? Protokol Montreal ini adalah perjanjian antarabangsa mengenai bahan-bahan penghakis lapisan ozon. Seperti halon, tambah lagi satu contoh halon, CFC dan juga LCFC. Ia ditubuhkan pada 16 September pada tahun 1987 di Montreal, Canada.
manakala pengenalan mengenai tata cara amalan terbaik, yakni best practices dalam menggunakan gas bersifat mudah terbakar, yakni flammable, yang disampaikan oleh pegawai ozon dari unit ozon kebangsaan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi. Lantai atau tanah rata dan tempatnya itu mesti bebas daripada bahan mudah terbakar. Mengenai dengan pengenalan energy efficiency, yakni Standards and Labeling Act yang disampaikan oleh pegawai ekonomi, unit kecekapan dan penjimatan tenaga dari Jabatan Tenaga, Jabatan Perdana Menteri. Dilaksanakan 14 Januari 2023, iaitu tahun lepas, dari akta ini, di sini kami mengawal siliat kemasukan-kemasukan ekon, mengenai pendingin hawa. Taklimat mengenai pengenalan Fire Safety Certification dan Fire Safety Order disampaikan oleh pemangku penolong penguasa bomba dan pemangku pegawai balai dari Jabatan Bomba dan Penyelamat. Fire Safety Order ini adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan sesebuah pengguna itu daripada bahaya-bahaya kebakaran yang seperti Dari taklimat itu, maka objektif utama pemberigaan ini adalah untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan khusus bagi penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung mengenai dengan kesan negatif kepada lapisan ozon yang disebabkan oleh bahan-bahan menghakis lapisan ozon, yakni ozone depleting substances, yakni ODS, dan seterusnya alternatif yang diperkenalkan yang bersifat mudah terbakar, yakni flammable. Pemberigaan ini memberikan pendekatan mengenai dengan amalan terbaik, yakni best practices dalam menggunakan peralatan yang menggunakan gas mudah terbakar ini yang sudah berada di pasaran negara, seperti melantik juruteknik yang diiktiraf, yakni certified, untuk melaksanakan servicing dan memastikan gas yang digunakan adalah diberikan permit dari Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi.